apa sekalipun keperluan, kecapaian dan kehendak yang ini kita penuhi dalam kehidupan. Harus kita meletak diri dalam rasa menghargai Allah. Yang saya sebut ke ringkas tadi, apa-apa saja. Nak makan, minum, tidur, baru cip, nak jual, beli, majak, dan kita pergi. Wah, dalam saat nak turun dari segi buruh negara, buruh lain, ada apa sekalipun, pelaksanaan-pelaksanaan yang berkait dengan soal datang pemerintah ke sebuah negara, harus kembali dalam rangka menghargai Allah. Man kari yuridul izzah, falillahil izzatu jami'ah. Para setiap orang yang menghendaki kemuliaan, keberkatan dan kekuatan, sesungguhnya semua itu berada dalam mentaati Allah. Dalam ayat yang lain disebutkan, "Mayyuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Pada setiap orang yang benar-benar tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya, sesungguhnya dia pasti menggenggam kejayaan yang besar. Tuan-tuan tengok persahabatan Piala Dunia pagi tadi antara Germany dengan Argentina. Main di Jerman, Argentina menang 1-0. Gembira wajah ceria Diego Maradona, pelatih Argentina. Itu menang 1-0 je tuan-tuan. Ah, menang tipis je. Spanyol pun menang 2-0. Jadi apa ini? Kalau nak menang besar 7-0, 8-0, 9-0. Itu kemenangan di sport dalam arena perjuangan bola sepak. Begitu juga badminton, seri, golf dan sebagainya. Tetapi di sport perjuangan dunia sampai akhirat, kemenangan dunia dan juga kemenangan akhirat hanya boleh dicapai dengan mentaati Allah. Mentaati Allah itu tidak akan pasti boleh dicapai kecuali dengan mentaati baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan kita terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam pasti tidak akan tercapai kalau kita tidak memahami tidak mengaplikasi sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai aspek kehidupan kita. Sama pendidikan ini kalau kita hanya mengaplikasi sunnah baginda secara juz'i saja. Nak kahwin dua, ikut sunnah lah. Pakai tuban, pakai kopiah, simpan janggut sikit-sikit, ikut sunnah lah. Hal lain, hal lain. Nak niaga, nak pakai baju, nak tukar, nak menari, nak joget, nak muzik, nak lagu, nak drama, nak cerita, nak pindah raya, nak laksanakan hukuman sebab, nak isap hukum, nak apa lagi? Tak ikut sunnah. Bila tak ikut sunnah tu banyak sunnah. Tuan-tuan. Jadi sekarang ni, jangan bersedih, jangan menangis kalau anak-anak dalam tuan-tuan mengandung anak wanita. Jangan bersedih. Sebab apa yang berlaku itu adalah tempahan tuan-tuan sendiri. Minta maaf. Jangan bersedih. Kalau gejala bunuh, gejala bunuh, membunuh, tiap-tiap hari berlaku, tiap-tiap minggu berlaku, dilakukan ke apa. Jangan bersedih tuan-tuan untuk rakyat dan pemerintah. Semua ini berlaku disebabkan oleh tempahan kamu sendiri terhadap penyakit-penyakit masyarakat yang amat mencegah kamu sendiri. Cubalah berfikir dengan saya, Allah. Apakah kita umat Islam ini Allah meninggalkan kita dengan ilmu, dengan ulama, dengan Al-Quran, dengan hadis, akhir-akhir hidup kita berasaskan seperti ini. Bahkan kita lebih hina daripada yang kita dunia. Dalam keadaan kepenguasaan ekonomi, kemahiran, kekayaan dunia, ketenteraan, dan berbagai aspek kita ketinggalan berbanding umat yang lain. Kenapa kita ketinggalan? Sedangkan Allah menyebut, "Kuntum para umat yang bekerja inna ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Apakah Allah tidak melihat pada realisasi yang lama? Realiti yang lama? Apakah itu adalah ayat yang bersifat subjektif yang boleh dinilai mengikut masa, tempat dan keadaan? Tidak. Ayat pun tentang umat ini Allah, umat Islam lebih mulia daripada umat-umat yang lain. Tetapi kenapa? Apa yang berlaku pada Yahudi? Apa yang berlaku pada Kristian juga melibatkan kita, bahkan kita lebih teruk statistik berbanding dengan mereka. Sebab apa? Sebab kita sebenarnya menjejaki mereka dan lebih melampau tindakan, pemikiran, perbuatan kita berbanding dengan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam 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 kamu akan mengikuti umat-umat terdahulu dari kalangan Yahudi dan Kristian. Kamu akan mengikuti mereka, jadi kamu harus dipikirkan. Sehasa demi sehasa. Sehingga apabila mereka memasuki lubang jawab,
kamu pun sudah masuk hidupan dewa yang sama. Orang-orang bebas, kita pun gawe bebas. Laki pakai seluar pendek, perempuan pakai seluar pendek. Laki jadi perempuan, perempuan jadi laki pun. Yahudi kita macam tu, kita pun buat macam tu. Orang bertindik, kita bertindik. Orang pakai seluar nak jatuh, kita pakai seluar nak jatuh. Orang pakai seluar nampak alu kajian. Bukit Selamba, bukit kajian, mata air, kita pun tunjuk style yang sama. Jadi tak heran. Kalau berlaku buah anak, kalau berlaku bunuh-membunuh. Bapak, perempak, rasuah, fitnah-fitnah, adu domo. Salah laku, jenayah ketua dan sebagainya, tidak mengherankan. Sebab, lakonan di pentas kehidupan berdasarkan kepada apa yang kita tempah itu sendiri. Sebagaimana tempahan, begitulah yang dihadirkan dalam kehidupan. Bagi kita tak pernah menjadikan kita bagi kita sedemikian yang pernah sebagai satu pemangkin kehidupan. Atau kita melihat dalam bidang kemandirian bagi kita sedemikian yang pernah sebagai seorang yang bertikai. Bagi kita dilahirkan dalam keadaan yatim. Ketika dalam perut lagi ayahnya bagi kita sudah tidak ada. Dan bonda baginda sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia waktu itu baginda berumur 6 tahun. Kemudian baginda diserahkan pada Datuk umur 8 tahun dan Datuk meninggal dunia. Tinggal dengan bapa saudara. Episod keyatiman baginda sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita bahawasanya baginda sallallahu alaihi wasallam diperlukan oleh Allah untuk berdikari. Menjak dari usia ini. Kita orang Melayu tak pandai berdikari. Kalau betul-betul nak berdikari, tak payah suruh kronik. Tak payah guna kecap sini. Tak payah guna bantuan. Tak payah guna tokohkan. Tak payah guna rasuah. Sebab kita mendapatkan sesuatu berdasarkan kepada kemandirian kita. Yakni keupayaan diri sendiri. Berasaskan kepada kepandaian, kebijaksanaan, usaha, strategi, perancangan, strategi yang bertungguh-tungguh untuk kita mencapai satu perkara. Ini kita tidak ada kemampuan, tidak ada kebolehan, tidak ada daya usaha untuk nak dapatkan satu perkara. Lebih baik lagi melibatkan Pak Aziz dan Pak Penyaga atau Pak Kontrak. Akhir sekali kita guna kroni, kita guna orang tu, guna orang ni, guna pati, guna tanah, guna sini. Hal sedangkan kualiti yang kita hasilkan tak sampai ke mana. Jadi, akhirnya, bila dah sampai keuntungan yang mudah, berlipat kali ganda, tidak lagi soal kualiti yang penting. Akhir sekali pula guna cepat, kalau guna buat benda sebagainya. Dan ini bukan sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya pada kredit ini bukan sekadar kita tidak menjejaki sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikutinya. Dalam masa yang sama, kerangka hidup kita bertentangan dengan apa yang dibawa baginda sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah.